Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi per zodiak. Cek untuk zodiak Moon, zodiak Ascendan, dan juga zodiak Sun-nya teman-teman ya. Di channel ini sudah saya post semuanya, dicek satu persatu. Jadi minimal satu orang itu baca 3 zodiak, yaitu Sun, Moon, dan Ascendan. Bagi teman-teman yang ingin join membership untuk menonton video-video eksklusif, silakan lihat linknya ada di deskripsi video ini, klik dan ikuti petunjuknya. Oke, pada bacaan kali ini saya baca energi Mercury retrograde dan energi Mars yang akan transit. Jadi bacaan ini bisa berlaku 2 bulan ke depan. Siapa yang memendam kerinduannya ke kamu? Adakah yang akan datang dan yang menunjukkan cintanya ke kamu? Hai Scorpio, general umum, jadi tidak akan cocok sepenuhnya untuk Scorpio. Siapa yang memendam kerinduan terhadap Scorpio, adakah yang datang kepada Scorpio, dan siapa yang menunjukkan cintanya kepada Scorpio? Energi Mercury retrograde dan Mars transit, periode energinya 2 bulan setelah video ini kamu tonton ya Scorpio. Oke, kita lihat Scorpio. Ada 2 kartu. Yang pertama 53. Oke, ada banyak lambang-lambang ini ya. Oke. Ini lambang zodiak sih, ada Libra, Aquarius, Leo juga ya. Kemudian ada angka 21. Scorpio the trade regeneration. Ini dampak dari transformation bagi Scorpio. Oke, kita lihat lebih lanjut. Scorpio. Page of Wands, Temperance, Four of Pentacles, Nine of Cups, Six of Swords, Strength, Oke, Scorpio. Situasi energi kamu pada Mercury retrograde dan Mars transit di sini ada perubahan dalam kehidupan kamu, perasaan kamu, hubungan percintaan. Tetapi memang tidak cepat seperti yang kamu harapkan. Lambat tapi pasti. Jadi setidaknya walaupun perubahan ini lambat, jelas menuju perubahan. Tetapi kalau tadinya stuck, artinya tidak ada perubahan. Dan kalaupun ada perubahan yang konstan, bisa saja itu perubahannya tidak permanen ya. Jadi saya rasakan Scorpio ini memang situasi kamu struggling ya. Benar-benar harus effort ya. Tetapi memang perjuangan kamu ini terlihat menghasilkan. Hanya saja kesabaranlah kuncinya. Jadi kamu harus lebih sabar menghadapi situasi yang berubahnya secara perlahan. Setidaknya kamu bisa melihat beberapa perubahan dari diri kamu lebih dulu. Yang tadinya kamu baper, sekarang kamu lebih nggak baperan lagi. Yang tadinya kamu mudah banget dipengaruhi oleh orang lain, yang kasihan, kujuk-kujuk datang minta pinjam uang, kamu kasihan. Nah sekarang kamu lebih menganalisis ya, lebih mempertimbangkan perlu nggak ini orang dikasihani atau perlu nggak untuk kamu berbagi. Jadi segalanya penuh dengan pertimbangan. Oke, toh ketika kamu membantu seseorang menghadapi takdirnya, sekuat apapun kamu tidak akan merubah takdir orang itu. Kalau memang orang itu ditakdirkan untuk harus menghadapi proses kehidupannya, maka apapun yang kamu korbankan itu tidak akan ngefek Scorpio.
Begitu juga kehidupan kamu. Kemanapun kamu berlari, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa membuat kamu berubah, ya, itu tidak akan ngefek. Hanya dari diri kamulah kamu bisa berubah. Keinginan kamu untuk berubah, ya. Page of Wands, Temperance, dan Four of Pentacles, ya. Saya lihat siapa yang memendam kerinduannya terhadap kamu. Oke, di sini terlihat seseorang yang sudah pernah kamu tinggalkan. Dia kangen dengan kenyamanan yang pernah terjadi antara kamu dengan dia, tapi dia mengendalikan dirinya. Yang satu lagi dengan Page of Wands sepertinya seseorang yang baru yang ingin masuk dalam kehidupan kamu. Dan tapi dengan Three of Swords saat ini kamu sedang kecewa. Entah ini kecewa karena keluarga, ya, di masa sebelumnya kamu sudah melewati kekecewaan, ada problem keluarga. Ini bisa saja terkait dengan adik, kakak, atau siapa, ya. Dengan the trip di sini, mau tidak mau kamu menerima karena bagaimanapun kamu adalah seseorang yang terkait di dalam lingkup itu, jadi emosionalnya pasti akan kamu terlibat. Dan memang ada suatu tindakan yang kurang tepat yang kamu lakukan di masa sebelumnya dan ini berdampak sampai ke jangka panjang. Tetapi sikap bertanggung jawab kamu akan mengatasi situasi yang sudah terjadi, namun memang konsekuensinya harus kamu dapatkan, yaitu jangka panjang pula, mungkin agak lebih pendek jangkanya, tetapi ya kamu harus benar-benar effort untuk menyelesaikan itu dan jadikanlah pengalaman, ya. Jadi situasinya saya lihat di sini ada hal-hal yang tidak pernah membuat kamu jera. Dengan kartu regeneration saya langsung ke outcome-nya saja, ya. Kamu berubah, ya. Kamu seperti terlahir kembali. Kamu ingin menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baru, kemudian cara berpikir yang baru. Ya, seseorang yang akan datang ini energinya Page of Wands. Okay. Bisa saja kamu berkenalan dari media sosial, aplikasi, ya. Dengan kartu Temperance, kamu rasanya damai, tenang, ngobrol dengan orang ini, karena Temperance ini keseimbangan, ya, stabil. Tetapi kamu memang banyak menyimpan sesuatu tentang diri kamu. Kamu nggak terbuka atau dia yang nggak terbuka, ya. Tapi ngobrol yang santai ini membuat kamu lebih seimbang, lebih nge-cleansing energi emosional-emosional kamu, masalah-masalah kamu cepat kamu lupakan ketika ada komunikasi di media sosial ataupun aplikasi yang terkait dengan pertemanan, ya. Ya, dia ini datang bukan berarti wujudnya yang datang, tetapi ketika kamu mulai berkomunikasi dengan dia dan dia adalah orang baru atau orang pun lama, ya, ketika dia datang, maksud saya garis bawahi datang itu adalah bertemu dari media bisa saja atau secara fisik bisa saja, karena kita sekarang sudah memasuki 5D, ya, atau 5G. Jadi kata-kata terkait dengan pertemuan, ya, yang dulunya mindset kita berpikir itu adalah pertemuan secara fisik, sekarang sudah bisa pertemuan melalui Zoom atau aplikasi lainnya, ya. Kata-kata yang lain yang kita ketahui sebagai peradaban lama kita itu adalah kata-kata yang baku, maka perlu diperbaharui lagi di saat ini, di peradaban baru saat ini. Oke, jadi agar kamu lebih memahami situasi yang terjadi nantinya ke depannya dan yang kamu alami saat ini. Oke. Okay? So Scorpio, siapa yang ingin menunjukkan cintanya ke kamu? Besar sangat di hati kamu seseorang menunjukkan cinta kepada kamu. Dan saya lihat memang situasi kamu saat ini masih terluka. Jadi, kalaupun ada yang menunjukkan cintanya ke kamu, belum bisa mengobati luka batin kamu saat ini. Karena saat ini kamu sedang struggle, berjuang, ya. Paling tidak yang menunjukkan cintanya ke kamu ini adalah seseorang yang menerima sharing kamu, ngobrol kamu. Ya, ini menunjukkan dia sayang sama kamu dan peduli terhadap kamu. Tidak melulu cinta itu sesuatu yang harus menikah, ya. Tidak perlu jodoh itu sesuatu yang memang harus bersatu, tetapi saya rasakan di sini ada situasi yang perlahan-lahan mulai berubah, di mana akan hadir orang-orang baru dalam kehidupan kamu di Mercury retrograde ini. Terlepas apakah kamu ingin menjadikan dia sebagai relationship, ya, bukan dia, ya, mereka, karena lebih dari satu. Atau ingin kamu jadikan sebagai teman saja,
teman sosial yang baru atau dekat seperti apa, maka ini kembali kepada kamu sendiri, Scorpio. Dengan regeneration, kamu akan membentuk komunitas yang baru, pertemanan yang baru, dan ada peluang untuk relationship yang baru, saya rasakan ya. Energi Mars akan membawa kamu pada kepercayaan diri dan struggle. Di sini kamu akan effort, kamu akan berjuang menghadapi masalah kamu. Pelan tapi pasti situasinya berubah, saya lihat di sini. Oke, Scorpio. Dan yang menunjukkan cintanya ke kamu ada kaitan dengan keluarga, figur ibu, oke. Anak, jika kamu sudah memiliki anak. Dan pasangan, jika kamu saat ini bersama dengan pasangan. Bisa saja ada rencana perjalanan ya, dalam wujud menunjukkan cintanya ke kamu, sayangnya ke kamu, ingin ngajak kamu traveling bersama di sini. Oke. Tetapi ada juga orang baru yang hadir yang ingin menunjukkan cintanya ke kamu, tapi tidak dengan kata-kata. Karena di sini ada Four of Pentacles, penjagaan ya, sehingga tidak ingin terlalu expose atau ekspresif. Oke, Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini untuk personal reading. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Thank you for watching. Bye.